Ini mesin yang layarnya tidak bisa, layarnya agak miring, memang ini dulu pun begitu ya keluhannya, yaitu layar tidak bisa. Cuman karena nyampe di sini saya tes bisa, maka tidak diganti. Nah ini kemarin begitu kita buka dan kita cek memang tidak bisa, ya kita ganti touchscreennya. Dulu memang pernah dikirim kemari. Nah, karena di sini dicek langsung bisa, ya saya kirim kembali. Kali ini baru diganti touchscreennya, memang sudah tidak bisa, saya cabut corok nggak bisa, ya sudah diganti. Ini udah mulai tes jalan. Nanti tes lagi setelah ditutup covernya. Nah, baru kirim.